بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مسنّي رحمه الله تعالى وأدا مُنَفْعَةً في ألوم في دارين آمين هذا كله إن علم عين المتروك ومحله Haza ini kulluhu semuanya In alima jika dia tahu Ain al matsruki akan Ain zat yang ditinggalkan Maksudnya rukun yang dia tinggalkan Rukun apa? Apaan? Dia tahu apakah itu ruku apakah itu sujud, apakah itu fatiha, wa mahalahu dan tempatnya. Apakah itu di rakaat pertama, apakah itu di rakaat kedua, tempatnya. Apakah itu di rakaat ketiga, itu namanya tempatnya. Fa'in jahila ainahu maka jika dia tidak mengetahui akan zatnya ainnya, rukun apa yang ditinggalkan wajah waza dan membolehkan boleh jadi ya, yang dia enggak tahu rukun yang ditinggalkan anna niyatu. bahwasanya rukun yang ditinggalkan itu niat au takbiratul ihrami atau takbiratul ihram batalat salatuhu maka batal sholat. Jadi kalau yang ditinggalkan niat, yang ditinggalkan takbiratul ihram batal salat. Berarti apa ini? Niat ini rukun yang sangat menentukan semuanya. Rusak dia semua rusak. Takbiratul ihram Maka oleh karena itu ketika kita lagi niat harus konsentrasi. Siapa yang tidak konsentrasi di niat, tidak khusyuk di niat, si latasi husnatuh. Baik dalam pandangan fak, ya fikih maupun pandangan apa lagi pandangan tasawuf. Dalam fikih di situ mesti khusyuk lagi. Ya, takbiratul ihram niat di situ. Enggak khusyuk di situ. Enggak sah salatnya. Baik pandangan fikih lebih-lebih pandangan tasawuf. Tasawuf semuanya mesti khusus. Kalau fikih itu aja, yang lain sunnah. Tapi hendaknya dikerjain berusaha berusaha khusyuk maka oleh kerana itu ketika kita ingin mulai salat kita harus konsentrasi baca apa yang disuruh baca kul auzu birabbin nas baca baca Allahumma atini matuti ibadaka sholihin baca siwak siwak siapin siwak baca doanya baca niatnya siap di situ jadi ketika kita berdiri menghadap kiblat konsentrasi pasang niat kita penuhkan di hati kita Allah Maksudnya ingat sama Allah. Ketika awalnya sudah baik, ibarat bangun rumah pondasinya kokoh, insya Allah kesananya akan lebih baik. Kalau di awalnya aja udah <laughs> kayak begitu, <laughs> maka Akan menjadi kesananya kurang bagus. Walam Yus Taratuna tula tulu tulu fasdin, walamudiyuruknin. dan tidak disyaratkan di sini akan panjang fasa dan juga tidak disyaratkan berlalu satu rukun. Iya. Oh dia lupa tinggalin itu, udah batal. Nggak pakai berlama-lama enggak. Ini betapa pentingnya rukun niat, rukun takbiratul ihram. Eh. gua tadi kayaknya niatnya, gua tadi kayaknya kagak niat dah. Langsung batal. Ulang. Au annahu assalamu yusallimu. Atau bahwasannya ya, yang ditinggalkan itu salam. Yang ditinggalkan itu salam, dia kelupaan. Belum salam, diam aja. Gua lagi semayang, belum salam. <laughs> Maka yusallimu, salam aja dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, ya Wa inta al faslu alal aujahi, Sekalipun panjang oleh pemisah, Menurut kaul yang lebih kuat. Dan kalau seperti ini, Maka enggak usah sujud. ya yeah. Iya. Yeah. Kalau seperti ini enggak usah. Yeah sujud kenapa ya udah habis tuh ya Nggak usah sujud sahwi ya kenapa lifawati mahallihi bisalamil ma'ti bihi karena luput tempatnya ya, dengan sebab salam itu <tuh> tapi kita belum pernah lihat serang lupa lupa salam belum pernah ya atau annahu ghairuhuma atau bahwasanya yang ditinggalkan itu selain daripada keduanya ya yeah. selain daripada keduanya apa tuh selain takbiratul ihram atau niat dan ya salam selain keduanya itu akhadha bil maka dia ambil dengan yang lebih hati-hati ya maka dia ambil yang lebih hati-hati bagaimana tuh ya umpama dia tinggalin tadi satu sujud dua sujud satu sujud dua sujud yang lebih hati-hati dua sujud gitu. umpama gitu ya. dia ambil yang lebih hati-hati Wabana alamah faalahu dan dia membangun, membangun maksudnya melanjutkan. Jadi ada istilah bana binaan, ada istilah isti, istaknafa. Ada istilah istaknafa, ada istilah bana. Kalau istaknafa dari awal, ya. ulang lagi dari awal. Istaknafa. Kalau bana lanjutin. wa bana maka dia melanjutkan alama fa'alahu atas apa yang sudah dia lakukan umpama ya lagi sujud dia ingatnya tadi kok kayaknya belum baca Fatihah dah umpamain maka dia bangun dari sujudnya baca Fatihah dan bana lanjutin Habis pateh apaan? Surah. Habis surah rukuk gitu. Eh tidak terus gitu. Wa tadarokal baqiya min salatihi dan dia susul yang tersisa daripada salatnya. Disusul. Kerjanya. Yang tadi enggak dianggap berarti yang kelupaan tadi. Naam iya. In lam yakunil mislu minas salati kasujud tilawatin lam yujzihu. Iya. Iya. In lam yakunil mislu jika tidak adalah yang seperti itu. Ya. Yang seperti maksudnya yang ditinggalkan itu seperti yang ditinggalkan. Ya, umpama dia tinggalin sholat, dia, ber, dia tinggalkan ruku, dia berada di ruku. Nah, itu namanya sepertinya. Ya, kalau dia tinggalkan ruku, ingatnya di waktu sujud itu bukan sepertinya. Gitu ya. Jadi, kalau dia tinggalkan ruku, dia dalam posisi ruku, Ditinggalkan ruku di rakaat kedua, umpama di rakaat ketiga, dia ingat-ingatnya pada waktu ruku. Nah, itu namanya sepertinya. Maka kalau seperti itu posisi seperti itu ya udah. Kalau tadi yang ditinggalkan di rakaat kedua ingatnya di rakaat ketiga berarti itu baru rakaat kedua. Yang ketiga nggak dianggap. Apa yang kedua tadi nggak dianggap. Jadi digantiin nama yang ketiga. Ya, jadi in lam, naam iya. Naam ni inam ni istidrak daripada ajzaa. Iya. Ajzaa ajzaahu. Ya. Memadai akan dia. Ya. Yang yang kemarin tu yang sebelum ini ya. Wa illa wa in lam. Hmm. Wa ilam yatazakkar hatta fa'ala mislahu fi ra'atin ukhra ajzaahu. an dan jikalau tidak jikalau tidak dia ingat sehingga dia melakukan yang sepertinya pada rakaat yang lain maka memadai ya, daripada yang tinggalkan ya dia, dia, tinggalkan jika dia jika dia tidak ingat sehingga dia melakukan yang sepertinya pada rakaat yang lain maka memadai ya, daripada yang ditinggalkannya itu sampai dia melakukannya itu Yang dia melakukan ya, maka memadai dah tuh yang ditinggalkannya dia waktu ruku Diingat ya, diingati waktu ruku dikerjain tuh rukunya di ruku di rakaat yang ketiga ya, dia ya, dia ya, ingatnya di waktu ruku yang uh, ruku rakaat yang ketiga ya tadi ruku yang kedua ya dia lupa rakaat kedua dia lupa ruku di rakaat ketiga dia ingat ya udah itu cukup udah ya. itu wa illa dan jika tidak artinya wa illam yatazakkar yang kemarin tuh jika dia tidak ingat hatta fa'ala sampai dia melakukan yang sepertinya rukun yang sepertinya fi raka'atin di raka'at yang lain ya mama di raka'at ketiga lagi ruku dia ingat tadi raka'at kedua kayaknya kagak ruku gitu <guluh> yaitu ajazahu memadai akan dia daripada yang ditinggalkan udah cukup udah dan walaqo ma bainahuma sia-sia apa yang di antara keduanya berarti ingatnya dia di rakaat ketiga di waktu ruku dia ingat ruku di rakaat kedua kelupaan berarti itu memadai sudah waktu ruku dia ingat di waktu ruku di rakaat ketiga tadi yang rakaat kedua gua lupa ruku nah jadinya apa rakaatnya berarti baru dua rakaat. Nah, kemudian naam iya itu isi truk dari tadi yang saya jelaskan tadi. <tuh> In lam yakunil mislu minas solati kasujud tilawatin lam yuzihu. Ya. Jadi yang sama itu yang masih dalam yang ya termasuk kategori sholat. Ya, in lam yakun jika tidak adalah la mislu yang sepertinya itu ya, bukan. Jika tidak ada yang sepertinya itu yang sama itu bukan. Mina sholati, bukan daripada bagian solat. Kasujudit tilawatin seperti sujud tilawah alam yujuzihu maka yang tidak mengandai. Umpama dia sujud tilawah. Ketika lagi sujud tilawah ingat. Tadi kayaknya gua kagak sujud dah oh gitu tadi kayaknya gue rekat umpama gitu rekat pertama gue tadi gagal sujud kayaknya atau gue sujud baru satu doang kayaknya sih tadi ya, gue tadi kayaknya sujud baru satu doang dah, ini gue jadiin sujud, gak bisa <gitu> ya, itu gak bisa dia harus bangun lagi. Dia harus bangun lagi dan entar sujud lagi. Kenapa? Karena tadi itu sujud tilawah, enggak bisa. Dia harus yang sama, yaitu benar-benar sujud salat. Amma makmumun adapun makmum alima yang tahu ausaka atau ragu qabla ruku'ihi sebelum rukuknya dia orang itu Aku ruku imamnya, atau ruku imamnya adapun makmum yang tahu imam makmum dia tahu atau dia ragu sebelum rukuknya ruku dirinya itu si makmum atau ruku imamnya sebelum ruku imamnya sebelum ruku dirinya si makmum atau sebelum ruku imamnya Ini perhatiin ini. Ya. Jangan tidur ya. Perhatiin. ini. Ngantuk aja nggak paham nih. Apalagi tidur. Anahu bahwasanya tarokal fatihah dia tahu bahwasanya dia telah meninggalkan fatihah sebelum ruku dirinya ya atau ya Imamnya, maka dia baca pateh, dia baca pateh, sampai 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 ya diberi waktu tiga rukun yang panjang, hmm. ya dia semayang. Mungkin imam bacanya kecanggihan kali ya. <laughs> kecanggihan. Suaranya bagus banget melengking-lengking. Masya Allah. Terpesona. Ya. Udah mau rukuk? Ya Allah. Ya Allah. Udah mau habis tuh baca suratnya? Ya Allah. Dibuntutnya. Di Kelupaan. Gue belum mau cepat. Ya Allah. Segera baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Imam ruku. Kita terusin aja baca tu Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan Abu Dua. Iya kan. Terus aja Imam sembahyang. Biarin aja Imam sembahyang. Kita baca terus aja Fatihah. Hmm. Ditunggu sampai tiga kali rukun yang panjang. Itu ya. Berarti sampai sujudnya. Kalau dia mau bangun sujud, dia bangun sujud yang kedua, ya udah mau ngomong ikut dah. Dia udah sujud yang kedua, umpama mau bangun kita ikut dah. Apa? Ruku dah, ruku tuh susulah. lah. Ya. Tapi insya Allah enggak, enggak sampai, ya. insya Allah keburu. Hmm. hmm. Ah, udah, Kemudian, wayas udah, dia berjalan di belakang imam udah, udah, baca selesai udah, ya ikutin ketinggalan ketinggalan dikit nggak kerjaan apa, -apa. Ini Kerjaan kita. kita nih Ini. kerjaan kita beda tapi yang kayak begini nih nih ini banyak nih. Hmm, kalau ngaji jangan tidur, nanti ngaji tidur ngantuk aja nggak paham ini. Datang Allahu Akbar, Allahu Akbar, imamnya udah, ya, imamnya ruku kita Allahu Akbar ruku aja nggak, itu rokatnya nggak sah, mesti tambahin lagi. Imamnya udah ruku, Allah pas banget imam ruku. Bahasa kita perwis. Allahu akbar. Imam ruku, Allahu akbar. Kita takbiratul ihram, Allahu akbar. Ya. Imam dah ruku, Allahu akbar. Kita takbiratul ihram, langsung kita ruku. Mau dapat apaan di situ? Imamnya sudah ruku, Allahu akbar. Kita takbiratul ihram, langsung ruku aja. itu tidak sah rakatnya. jadi entar tambahin satu rokat lagi ini banyak yang kayak begini ngejar jangan sampai kayak begitu nah, kemudian wa ba'da ruku'ihima lam ya'ud ila al-qiyam li al-fatihah bal yatba'u imamahu wa ba'da ruku'ihima ini kan orang lupa ini orang sembahyang dari awal ini mah menjelupa orang tadi mungkin dia terpesona kecanggihan imam baca salat baca qira'atnya umpama umpama wa ba'da ruku'ihima dan setelah ruku' keduanya setelah ruku keduanya ruku siapa imam atau makmum udah ruku dia lupa dia dia lupa tuh belum membaca fatihah ingatnya waktu ruku aduh lagi ruku ingat ya gua belum baca fatihah Lam yaud ilal kiami maka dia tidak usah kembali kepada berdiri. Paham? Ya. Enggak usah kembali kepada berdiri. Likiro atil untuk baca fatiha. Enggak usah. Bal bahkan ya cemau imam mau dia ikuti akan imamnya Wahyusolli dan dia solat rokatan satu rokat makna salam yang imami setelah salam imam. Oh, aduh. Berani enggak begitu? Ente <laughs> kau nambahin lagi satu rokat bukan ke tadi semua yang bareng sama imam. Gua lupa baca fatihah. Oh. Sembayang jangan tidur, sembayang jangan bengong. <laughs> Tapi jarang sekali yang seperti ini orang ya. Iya, apa gimana tuh? <laughs> Artinya apa di sini bacaan suratul fatihah sangat teramat penting. Bacaan fatihah penting. Ya. Tadi, tadi ingat tuh fatihah posisinya seperti itu Ya. ya. Beda dengan tadi yang saya jelasin tadi ya. Jadi jangan sampai Fatihah enggak dibaca, mesti dibaca. Mesti dibaca, enggak boleh enggak. Wallahu a'lam Faraun.